الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita memulakan pengajian kitab Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karangan Syekhuna Tuan Guru Datuk Seri Haji Abdul Hadi bin Haji Awang. Sebelum kita memulakan kitab ni, kita tengok apa mukadimah ataupun kata-kata pengarang. Apa Tuan Guru kita kata? Amma ba'd. Saya tunaikan janji ketika mengemukakan kepada para pembaca mukaddimah akidah muslimin. Sebelum kita tulis kitab ni, tunggu tulis satu kitab, nama dia mukaddimah akidah muslimin. Untuk menyambung perbincangan tentang perkara-perkara yang wajib menjadi i'tiqad. Apa itu i'tiqad? Yakni simpulan, simpulan pegangan hati kita, iaitu perkara beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhirat, dan qada dan qadar, yang kita namakan semua ini sebagai rukun iman, yang kita simpul kemas dalam hati kita. Kita percaya sungguh-sungguh keenam perkara tersebut, dan itu yang menjadi dasar iman kita. Dengan huraian secara berdalilkan dalil-dalil naqli dan akli. Apa itu dalil naqli? Yakni dalil yang diambil daripada ayat Al-Quran, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga asar ataupun kata-kata para sahabat. Nah, itu dinamakan sebagai dalil naqli. Dan juga akli, yakni kita boleh juga menggunakan akal kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Betul, ada ayat qul inzuru madza fis samawati wal ard. Lihatlah, tenunglah apa yang ada di langit dan di bumi. Nah, kita boleh kenal Allah Subhanahu wa taala dengan uslub yang mudah difaham. Nah, insyaAllah Tuan Guru kemukakan kitab ini dengan gaya bahasa yang mudah, dengan bahasa baru, sesuailah dengan kita hari ini. Kalau kita baca kitab Aqidatun Najin ataupun kitab-kitab ilmu dia, tulisan dia tulisan lama, Melayu lama, menyebabkan sukar kita nak faham. Jadi Tuan Guru bawa tulisan moden. InsyaAllah kitab ni mudah faham. Kita tambahkan lagi dengan penjelasan dan huraian sedikit, InsyaAllah semua kita boleh faham. Tujuan saya menyambung, tujuan saya ialah bagi menyambung perjuangan orang-orang yang lebih dahulu dengan huraian secara baru, kerana berbezanya mad'u di antara zaman kita dan zaman mereka. Mad'u ni ialah kalau kita sebut pelanggan ataupun sasaran dakwah.
Sasaran dakwah dulu dengan sekarang berbeza. Dulu orang-orang cerdik, sekarang cerdik juga, tapi dalam bidang lain. Orang dulu, anak-anak kita, orang dulu duduk di pondok, tuan-tuan, dia boleh baca kitab yang kita bunyi kepadanya, nya. Dia faham siapa? Dia mengajar Nahu Arab. Ada Dhamir, dia tahu Dhamir tu ta'ud ila man, ta'ud kembali kepada siapa. Kita boleh, kerana hari ini kita belajar engineering, kita belajar mechanical, kita belajar doktor dan sebagainya. Kita suka tu nak faham benda ayat-ayat yang agak sukar. Jadi Tok Guru bawa penulisan cara baru kerana berbezanya sasaran dakwah ataupun mad'u antara zaman dulu dengan zaman sekarang. Dengan kita berpandukan kepada pengajaran mereka dan menyampaikannya kepada masyarakat zaman kita yang menghadapi cabaran baru dan musuh-musuh yang sentiasa bekerja keras untuk mengganggu akidah umat ini. Umat, musuh umat dulu, apa dia? Musuh kita dulu, musuh umat dulu, fahaman-fahaman yang dinamakan sebagai Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Jahmiyah, dan juga fahaman-fahaman apa, ulama-ulama sufi yang melampau. Itu dulu. Sekarang apa cabaran umat kita? Liberalisme, pluralisme, sekularisme. Jenis ism-ism tu. Kapitalis, nasionalis, komunis. Ini is-is belakang ni. Atuk guru dia iblis ni. Ini cabaran baru. Sebab disebut sini, musuh-musuh sentiasa bekerja untuk mengganggu akidah kita. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum inistata'u. Tu Allah sebut. Sentiasalah, setiap hari, siang malam, pagi petang, yang kata musuh ni duk rancang tak tidur malam bagaimana nak rosakkan akidah umat Islam. Dia bawa dulu. Dulu Mu'tazilah menyebabkan orang Islam terpengaruh dengan Mu'tazilah, sesat habis. Islam lalu terpengaruh dengan Jabariyah, sesat habis. Mayang tapi Jabariyah. Alhamdulillah, tunggu kita Syekh Abu Mansur Al-Maturidi Al-Ash'ari berjaya lawan. Habis dah tu. Adakah musuh letih, putus dah, tak putus dah? Okey, Mu'tazilah lepas macam kita bawa pahaman baru pula. Sekularisme, komunisme. Hari ini tuan-tuan dengar, orang Islam, I'm Muslim, but I'm plural, I'm liberal. Kape belakang tu. Islam plural. Tu, ini hak kita berhadapan hari ini. Kita berhadapan dengan manusia orang yang Islam apa? Musuh akan dia. Kamu nak semayang, semayang lah. Tapi pahaman kamu tu apa dia? Dia nak fahaman. Padahal bila fahaman, berarti itulah akidah, pegangan yang sesat yang kita kena tahu. Maksudnya kafir ni bukan nanti jadi Kristian, bukan nanti jadi Buddha. Cukuplah dengan fahaman-fahaman ni. Musuh, dia kena ingat. Jadi kita kena lawan. Lepas tu Tok Guru tulis kitab ni supaya rakyat Malaysia khususnya faham, jangan terlibat dengan isma-isma yang baru yang hari ni kita berhadapan. Sebab itulah yang menentang pelaksanaan syariat, yang menentang wanita-wanita bertudung, yang menghina alim ulama adalah termasuk orang-orang Islam sendiri. Orang-orang Islam sendiri. Jadi saya ucapkan penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga kepada para guru dan saudara-saudara yang memberi tunjuk ajar, teguran dan semangat untuk menghasilkan kitab ini. Dan saya membuka peluang yang seluas-luasnya untuk sesiapa saja membetulkan kesilapan penulisan yang bersifat lemah ini. Dan saya memohon ampun kepada Allah di atas kelemahan yang ada. Seterusnya memohon kepadanya ditanamkan rasa ikhlas kepadanya
dan dijauhkan dari segala sifat-sifat buruk seperti riak. Kita sebut dulu, riak ini menunjuk-nunjuk. Sifat ujub, bangga diri. Sifat sum'ah. Sum'ah ni ialah dia nak cerita apa yang kebaikan yang dia buat dan sebagainya. Dan dijadikan sumbangan ini sebahagian dari amal soleh yang berpanjangan manfaatnya walaupun setelah meninggal dunia yang fana ini. Itu doa Tok Guru, harapan Tok Guru, dan kita pun anda sendiri pun mengharapkan pembacaan kitab ini supaya anda sendiri faham akan akidah yang sebenar. Allah tanamkan rasa ikhlas, dijauhkan daripada sifat riak, menunjuk-nunjuk. Cuma kita sekarang ni zaman IT, kena buat rakaman. Jadi kita buat rakaman live lah. Tapi live kita ni tuan-tuan ada 10 orang, 20 orang dengan tengok. Ada seorang budak tu nama Solos. Dia main game. Sekali dia live tuan-tuan 60,000. Subhanallah. Tapi kita ni maksudnya masyarakat kita tu, maksudnya dia live main game ni tuan-tuan, Mobile Legends ni, dia punya follower dia sampai 60,000. Orang komen sampai 23,000. Tak apalah, insyaAllah dakwah yang kita jalankan ni suatu hari tak mustahil. Sedikit demi sedikit, Nabi pun mula gitulah, seorang dua, tapi akhirnya umat Islam mencecah bilion. Kita pun zaman tu dia akan berulang balik. Kita gunalah medium ini untuk kita sebarkan ilmu kita. InsyaAllah suatu hari masyarakat kita akan cintakan ilmu. Baik, kita masuk terus bab yang pertama, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah itu menjadi ruh kepada agama Islam. Maksudnya iman pada Allah, ruh pada Islam. Sebagaimana semahyang, apa ruh semahyang? Khusyuk. Khusyuk tu ruh semahyang. Semahyang yang khusyuk berarti semahyang tu ada ruh. Supaya kita ni ada ruh. Bila ada ruh, maka hiduplah kita. Bila tak ada ruh, maka tak hiduplah. Umpama orang, kalau dibandingkan orang lain kita, beriman pada Allah ni umpama kepala. Kita ni ada kepala. Bila ada kepala, hidup. Tak ada kepala, tak hidup. Boleh tak ada tangan? Bukan sangat tak ada tangan. Ada orang tak ada kepala. Tangan tak ada, kaki tak ada. Ada kepala saja, hidup lagi. Tapi kalau tak ada kepala, tak hidup lah. Sama lah. Beriman pada Allah ni menjadi ruh pada agama Islam. Menjadi dasar kepada segala rukun iman dan Islam. Dasar rukun iman, dasar rukun Islam ialah beriman kepada Allah. Oleh itu pengakuan La ilaha illallah, tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, menjadi bahagian pertama kepada dua kalimah syahadah. Bila kita mengucap Ashadu an la ilaha illallah, kita tak kata Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashadu an la ilaha illallah, kemudian Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan beriman kepada Allah menjadi rukun iman yang pertama. Dalam 6 rukun iman, beriman kepada Allah tu hanya satu. Beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada rasul, beriman pada kitab, beriman pada hari akhirat, beriman pada qada dan qadar. Nombor satunya adalah beriman kepada Allah. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Surah Al-Baqarah ayat 285 yang kita jadikan sebagai wirid kita. Artinya rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian juga orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah. Nombor satu, Allah sendiri nyatakan beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Berarti Allah nyatakan sini bahawa Allah SWT beriman pada Allah ni duduk di nombor satu.
yang kita sebut la ilaha illallah, Allah ni maha esa, tiada sekutu bagi baginya. Sebab tu bila nak turun asbab nuzul surah Al-Ikhlas tu, orang kafir main tanya Nabi, ya Muhammad, bagaimana Tuhan kamu, bagaimana Tuhan kamu, satu ke tiga ke, Tuhan kamu dijadikan daripada apa, emas ke perak ke? Sebab Tuhan mereka memang ada daripada emas. Lalu turun ayat qul huwallahu ahad, katakanlah oleh Muhammad, Allah tu asa, ahad tu asa, yang kita dulu ucap la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, wahdah maha esa, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, lahul mulku, hebat Tuhan ni, kerajaan hak dia, walahul hamdu, nak puji segala mujur ni Allah tu lah, lahul mulku yuhyi wa yumit, Tuhan tu lah yang menghidupkan, Tuhan tu lah yang mematikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia itu amat berkuasa ke atas segala sesuatu. Ha, yang kita duk baca tu tuan-tuan 10 kali tu selepas maghrib, lepas subuh, jangan tinggal. Lepas tu kelebihan dia besar, kelebihan dia boleh memelihara iman orang yang amal ni, insyaAllah dia terselamat daripada gugur akidah dia. Orang tak lihat buat mailah pahaman apa pun, insyaAllah dia tak akan terkeluar daripada Islam. La ilaha illallah ni Allah angkat darjat kita 10 darjat. La ilaha illallah ni pun boleh memelihara kita daripada sihir. Orang nak sihir kita tak boleh tuan-tuan. Tu lah wirid. Sungguh orang ustaz bailah nak baca ayat apa ustaz? Orang saya ni macam-macam orang khianat ni. Sihir kau ni, sihir kau ni. Kata mayang tak? Tak mayang, tak mayang tadi apa. Ha, sungguh mayang tak mayang. Pas mayang wirid, tak wirid. Mayang di rumah pakai tak wirid dah tadi. Ha, jenuh ah. Ha, jenuh berobat, ha, jenuh jumpa bomo. Jenuh jumpa bomo. Ni benteng tu dekat kita tu. Baik. Firman Allah Ta'ala lagi, walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Al-Baqarah ayat 177. Artinya, tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah kebaktian orang yang beriman kepada Allah, hari akhirat, malaikat, kitab dan nabi-nabi. Juga diletakkan beriman kepada Allah tu disebutnya. Pentingnya beriman pada Allah. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, peringkat awal yang Nabi datang ialah Nabi bawa Islam. Nabi bawa beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat. Banyak hadis kan? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarah. Siapa beriman pada Allah dan akhirat, hendaklah dia muliakan jiran. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia muliakan tetamu. Kepada orang perempuan pun Allah nyatakan pada orang perempuan, hey, orang perempuan, wala yaktumna, wala yaktumna ma khalaqallahu lakum, ma khalaqallahu lakum fi arhamihinna in kunna yu'minna billah wal yaumil akhir. Hey, orang perempuan, jangan kamu sembunyikan apa yang ada yang Allah ciptakan dalam rahim kamu sekiranya kamu beriman pada Allah. Dan penting beriman pada Allah ni, perempuan jadi baik, tok penghulu jadi baik, tok imam jadi baik, ustaz jadi baik, pemimpin jadi baik bila beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Bila tak beriman, kacau bilau habis. Pemimpin kacau bilau, bini pun kacau bilau ada. Bila tak beriman pada Allah, tipu suami dia. Suami balik, suami balik letih-letih, suami balik standby dah, balik bini kata tak boleh, saya uzur. Padahal dia tak uzur, ini berlaku. Kenapa? Isteri tak beriman pada Allah SWT. Kesemua ayat-ayat Al-Quran menyebut beriman kepada Allah pada tempat yang pertama. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarih. Rawu Muslim. Artinya, iman itu ialah kamu beriman pada Allah. Letak. Hadis pun letak. Beriman. Bila apa mana iman? Kamu beriman pada Allah. Malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya,
hari akhirat dan kamu beriman pada kadar baik dan kadar jahat. Bukti inilah kerja Nabi-Nabi. Kerja Nabi mula sekali ialah ajar orang kenal Allah. Nabi tak main turun-turun main kita bina masjid 4 tingkat. Kubah paling tinggi kat Malaysia. Tak ada. Nabi tak main, tak main bina masjid hak paling besar. Tapi Nabi tanamkan keimanan dulu. Nabi tak tahu hak tu nombor satu. Tak keimanan nombor satu. Nabi bina tak masjid? Bina masjid. Bila? Di Madinah. Bila sampai ke tempat Quba, kita pergi Mekah kan? Masjid Quba itu masjid yang pertama dibina oleh Nabi Muhammad SAW. Bila? Setelah 13 tahun berjuang bersungguh-sungguh menanamkan keimanan, tanamkan akidah yang mantap kepada umat, baru bina masjid. Sebab apa? Sebab kalau masjid yang besar tapi kalau tak ada iman, kosong. Kosong. Orang Sungai Limau ni ramai, berlambak beribu. Masjid sekarang ni kan? Tak lima ramai. Dia social distance ni lama dah, bukan baru lah. Kerajaan suruh sosial apa, penjarakan sosial ni 1 meter eh? Nah, kita bermeter-meter tengah tak main langsung. Masjid cantik untuk, bukan untuk semayang. Masjid cantik kat Malaysia ni untuk apa? Untuk pelancong saja. Tapi kalau ada iman, tak ada masjid orang sembang, orang semayang, orang semayang tepi jalan, orang semayang atas padang. Tapi kalau tak ada iman, tak guna. Itu maksudnya asas dia. Kita kena tanam. Berarti kita Malaysia ni masjid melambak lah, tapi akidah tu kena perlu mantap lagi. Orang yang berakidah, dia tak, bukan tunggu azan. Sebelum azan dia sudah datang dah. Hari ni azan tok, bila azan terang sampai keluar rambut, dia tak dengar. Bukan dekat suara dia, buah dengan mic speaker dia tak dengar. Jogging sehari orang tu 27 km, kayu basikal. Ada orang kayu basikal 50 km sehari. Oh, tunjuk Facebook. Ah, hari ni 50 km. Tak biasakan. Masjid depan rumah 5 meter tak main. Tak ada kekuatan. Sebab tu bila Tok Imam Tok Bilal sebut hayyalah solah, apa kita jawab tuan-tuan? La haula wala quwwata illa billah. Kita tak ada upaya. Yang boleh main ni betul-betul dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kuat. Hak semua jauh. Start kereta main. Kayu basikal, start motor. Hal lemah, duduk sebelah masjid tak boleh main. Betul kita bukan. Betul baik. Bila main ni tak boleh maju. Tak boleh duduk perasan. Aku main awal tak boleh. Kita main ni dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia kata, segala rukun iman yang lain dinyatakan di atasnya. Oleh itu tidaklah mengambil perhatian dalam perkara beriman kepada Allah ini sebagai keperluan fitrah manusia sahaja, tetapi juga memberi penekanan betapa perlunya beriman kepada Allah itu di dalam menanamkan seluruh akidah yang betul terhadap keseluruhan rukun iman dan membatalkan segala yang berlawanan dengan dengannya. Kita kena beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain daripada keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, termasuk tadi kita sebut ni, fahaman-fahaman lain tu, hak yang ada isma-isma yang ada list-list tu tuan-tuan, semua bercanggah dengan keimanan pada Allah, maka ianya terbatal, tak boleh dianuti. Kalau anuti habis lah. Lepas tu hujung ayat anda baca tadi, memang kerja musuh ni dia nak menyesatkan umat Islam. Ini istata'u, semampu mungkin. Orang putih kata by hook or by crook, apa cara pun kita mesti sesatkan mereka. Tu kerja lepas. Dan Allah bagi ingatan pada kita, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'malu fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar. Pelajar tentang 3 keluar soalan baru ni, soalan bulan 3 hari tu baru bincang hari ni ya, dah lepas PKP. Soalan, nyatakan perkara yang membatalkan iman. Apa dia jawab? Bersentuh kulit lelaki dan perempuan bukan mahram. Tu dia.
Ana lama tadi dia jumpa, dulu jumpa jawapan ni di waktu di Dabung dulu tahun 2000. Tahun 2000 budak Dabung jawab perkara yang membatalkan iman tu, ada di waktu pijak tik-tik. Nah, sebab lepas dia faham pijak tik-tik pun batal wuduk ke, ada tu dia. Ha ni merujuk mai di Baling jumpa pula. Pelajari tadi ke? Hati dengan tampak pun ada tajuk tahun ni. Perkara yang membatalkan iman. Duk sebutkan tadi. Apa kesan batal iman? Binasa habis segala amal soleh dan ibadat yang kamu lakukan. Budak. Ngajak dengan tampak. Hak satu tu, pak hak cerdik boleh lah. Hak satu tu, pak bi. Dia angguk melenggung tu kan. Tapi tekan kat dia, apa kena jagalah akidah ni. Islam. Dia tanya, ustaz kalau masuk neraka nanti boleh keluar tak? Dia nak masuk neraka dulu dah, tak apa lah. Tapi kalau ayat sebut kita Islam, orang Islam ni dimasukkan ke neraka. Tapi akhirnya dikeluarkan, dimasuk ke syurga. Tapi kalau kamu batal iman ni, ambo ni batal iman ni. Contoh apa dia? Contoh. Ha bagi dapat contoh dia. Zaman lah orang tak tutup aurat lah ustaz. Ha tu, batal iman. Orang Islam tak sesuai dah kat Malaysia ni, itu batal iman. Kamu sebut lagu ni, batal iman. Habis binasa. Masuk neraka. Khalidina fiha abada. Kekal di dalam neraka selama-lamanya. Na'udzubillah. Baik. Sesungguhnya mengenal Allah itu, atau disebut juga dengan ma'rifatullah atau tauhid, mempunyai kedudukannya atau martabat-martabat yang membawa seseorang mukmin itu ke peringkat kesempurnaan ma'rifah. Dan menurut kadar ma'rifah Allah, ma'rifatullah itu juga berlakunya peringkat taqwa yang menjadi ukuran nilai manusia dan kecintaan terhadap Tuhannya. Kita ada tiga istilah. Satu, kita namakan sebagai akidah. Yang ni pegangan kita, simpulan kita. Lepas tu orang pun, orang lelaki nak kahwin, dia kata akad kan? Akad. Tanya ke budak-budak, eh, kamu bila akad nikah tu, ada kamu nampak bila tu imam akad nikah tu, tu imam main berkah tu. Berkah suami dengan isteri tu. Tak, tak berkah. Dia tak tambah. Dia akad, aku nikahkan nikah, aku terima. Tu ikat. Isteri tak boleh keluar pergi mana. Nak keluar kena minta izin. Isteri kena patuh pada suami. Itu mengikat. Dengan buat mentua. Jadi tak batal wuduk dan sebagainya. Hukuman jadi erat terus. Dengan akad. Samalah kita ni akad. Tak ada tali. Tapi akidah kita. Duduk sorang-sorang pun semayang. Duduk ramai-ramai pun semayang. Duduk sorang-sorang pun tak berani rasuah. Kenapa? Ada akidah kita. Malam-malam bangun. Baca Quran, semayang, menangis, menangis, takutkan Allah. Padahal Tuhan, Tuhan tak nampak pun. Itu dinamakan sebagai sebagai akidah. Nah, pegangan. Yang kedua, ma'rifatullah. Nah, yang kedua, ma'rifatullah. Ma'rifatullah ialah mengenal Allah. Dulu kita nasihat, awaludin ma'rifatullah, awal ugama mengenal Allah. Nah, tu. Dan kadar ma'rifah ni, lagi kenai Tuhan, lagi kuat takwa dia. Sebab tu nabi-nabi memang orang yang kenal sangat dengan Tuhan. Sebab itulah ibadat mereka luar biasa. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, ana akhsha wa atqa, akulah yang paling takut, akulah yang paling takwa. Sebab tu nabi semayang sampai bengkak kaki. Kita bengkak kaki ke? Nabi bengkak kaki ke sakit gout. Tak ada apa. Siapa tak semayang? Gout. Bengkak kaki. Nabi semayang sampai bengkak kaki. Kita semayang duduk, okey, bengkak kaki. Pasal apa kagau? Pasal makan tak jaga. Kalau di Kelantan, tuan-tuan, dia suka makan apa? Makan nasi kerabu. Nasi kerabu tu ada toge, ada bunga kantan, ada kacang panjang. Dia hayun tu dia. Lepas tu seminggu tak main masjid. Saya tanya, abang, lama tak nampak kat masjid? Ustaz, Allah uji. Uji apa? Habis bahan si kerabu umpai sepinggan. Dia menyalahkan Tuhan. Dia sakit salah Tuhan. Lepas tu Nabi Nabi Ibrahim bila dia doa dia kata, wa idza maridtu fa huwa yasfin. Nabi Nabi Musa, Nabi Ibrahim dia tak kata engkau yang menyakitkan aku. Tapi dia kata maridtu, aku yang sakit. Nabi Ibrahim bila sakit dia salah diri dia sendiri. Dia tak salahkan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun penyakit tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Baik. Yang ketiga dinamakan sebagai tauhid. Nah, kita sebut tadi yang ini mengasahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi insya-Allah kita cuba mengenali Allah Subhanahu wa taala. Kenal sungguh-sungguh. Kita tak mau sebagaimana orang dulu dia hafal sifat 20. Hafal sifat 20 wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, wahdaniyah, qudrah, iradah, hafal. Tapi bila dia duk membawang, bila ni dia guna istilah baru membawang. Tanya budak-budak, membawang tu pada weh. Alah, duk sembang mengumpat-mengumpat garu, mengumpat rupanya. Mengumpat ni dia tukang membawang lah. Lepas tu Islam tak bagi tukang tu istilah. Riba. Lagi dia tukang jadi bunga, interest. Interest lagi sedap, bunga. Dia kena riba. Bila sebut riba, cik, saya nak buat pinjaman 10,000. Boleh Pak Haji, tapi riba dia 7%. Allah, riba tak mau. Cik, saya nak buat pinjaman. Boleh Pak Haji, dia punya interest dia 7%. Interest tak buat. Bila tukar. Sama zina, zina. Sekarang dikata seks bebas, free seks. Zina. Bila sebut zina orang takut. Bila sebut seks bebas tak apa. Sama lah. Jiran. Weh kaya, hang duduk berapa lah rumah tu? Mainlah dulu kita duduk ngumpat-ngumpat ni. Hush, aku tak mau ngumpat-ngumpat ni. Kaya apa mamat lah. Weh mamat, mainlah apa? Mainlah kita membawang. Membawang tak apa. Adik-beradik tu lah. Tukar istilah. Bahaya tukar istilah. Jangan tukar istilah. Guna istilah asal. Baru kita takut. Orang ni dia tahu, dia kenal sifat Allah, mengenai sifat 20 ni. Tapi bila dia mengumpat, dia lupa sifat sama' Allah SWT. Allah ni maha mendengar. Bila dia hafal sifat 20, tapi bila dia mencuri, dia ambil orang, dia lupa sifat Allah yang bersifat dengan basar, maha melihat. Jadi itu kita kenal, betul tu baru istilah-istilah yang baru yang mudah kita fahami. Seterusnya, mengenal Allah dan mentauhidkannya menjadi permulaan dakwah Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam. Berarti semua Rasul-Rasul, semua aja ani'budullah wajtanibut tagut. Semua Rasul-Rasul main aja sembahlah Allah, jauhilah tagut. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Surah Al-Anbiya ayat 25. Dan kami tidak mengutuskan rasul sebelum daripadamu melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tiada Tuhan yang sebenar melainkan aku, maka abdikalah diri kamu kepada aku. Habis. Kemudian kita masuk kepada pembahagian tauhid. Tauhid ni ada pembahagian dia. Tapi setengah orang tak setuju ni. Tauhid ni dia kata tauhid tiga serangkai, sesat tu dia. Payah. Padahal sama tuan-tuan. Hak sifat 20 pun ulama nak ajak kepada kenal Allah. Hak tiga serangkai ni pun mengenal Allah Subhanahu Wa Taala juga. Jadi kita ambillah pendekatan tuan-tuan. Kita tak sah dia kata hak tiga serangkaian ni ada hak orang tak sah. Orang yang berpegang dengan tauhid ni dia kata hak orang hak sifat 20 tu sesat. Hak orang tak sah orang hak sifat 20 dia kata hak ni sesat pula. Pening. Sedangkan sama-sama Islam. Sebab tu kita ni kena letak cari penyatuan kita. Apa penyatuan kita? Penyatuan kita banyak. Kiblat kita satu, Tuhan kita satu, Islam agama kita satu, hak tu satu. Hak ni khilaf-khilaf sikit lah. Jadi kita terima belakang. Hak Abu Mansur Al-Maturi Asy'ariyah apa dinamakan sebagai tauhid Asy'ariyah tu pun kita terima. Hak ni pun kita terima. Sebab kedua-duanya membawa manusia kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadilah umat Islam yang berlapang dada. Jadilah umat Islam yang berlapang dada. Jangan duk kita duk mengkelai sama-sama kita. Ingat tuan-tuan, kita mengkelai tu 22 bulan itu. Tu akibat mengkelai lah tu.
Jadi kita tak mengulang sejarah 22 bulan ni. Kita kena bersatu. Jangan beda. Ini semua ajak pada kena Allah SWT. Jadi Tok Guru bawa tulisan dia. Perlu dipahami bahawa mentauhidkan Allah dengan makna ma'rifah yang sebenar hendaklah dalam tiga perkara. Pertama, tauhid ar-rububiyah. Anak-anak kita di sekolah pun mengajikan ini. Tauhid ar-rububiyah. Yang kedua, tauhid al-asma was-sifat. Asma was-sifat. Dan yang ketiga, tauhid al-uluhiyah. Ada tiga. Apa itu tauhid ar-rububiyah? Iaitu mentauhidkan Allah pada mencipta alam, menguruskannya, mentadbir, memiliki, memelihara, menghidup, mematikan dan seterusnya, di mana terkandung di dalamnya juga beriman dengan qadar. Berarti tauhid ulu apa rububiyah ni, kita buat kesimpulan ialah kita yakin bahawa Allah lah yang cipta, urus, memiliki, memelihara, menghidup, mematikan, semua kerja Allah Subhanahu wa taala. Ha, tu letak tauhid rububiyah. Insya-Allah kita akan perjelaskan lagi apa yang berkenaan dengan tauhid rububiyah ni pada jelasah kita yang akan datang. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna ta'wil waj'alna min 'ibadikas salihin. Allahumma rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid-dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat. Wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim.